sedikit perubahan yang dilakukan. Dan ini adalah susunan pemain yang diturunkan oleh Malaysia. Kita lihat Azizon Abdul Kadir, ada Muslim. Dan dia diharapkan bisa memberikan sesuatu yang berbeda dalam pertandingan kali ini. Spionase kabarnya ya. Spionase. Gunawan, silakan Bu Hadi. Ya, terima kasih pemirsa. Kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama Indonesia melawan Malaysia. Inilah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Karena merupakan pertandingan syarat gengs. Masih Amriah ya. Siapa yang diberikan? Apa yang dia? Rusahlan, Madrid Rusahlan, Suting Rusahlan. Hampir saja pemirsa. Untung saja tadi menyentuh pemirsa. Sedangkan Amriah ya. Berakhir. Pemirsa, serangan Muhammad Robi. Irfan Bahdi, Samsul Arif, masih Samsul Arif, bagus sekali Samsul Arif, masih kotak penalti Samsul Arif, Suti Samsul Arif, Bali melenceng. Pertahanan dari Malaysia sendirian, ada 2-3 pemain yang mengawal, ada hampir 5. 29-31 kemenangan Indonesia, 27 kemenangan dari Malaysia. Hampir saja, berbahaya, serangan, kemudian menjadi Malaysia, hampir Azmi Muslim. Masih melenceng di sisi kanan gawang Indonesia. Iya, kita tidak tahu kenapa posisi kiri pertahanan Indonesia. Ada Samsul Arif, masih Samsul Arif, shooting Samsul Arif. Bentur pemain pertahanan Indonesia. Aliona! Samsul Arif, ada pandangan Afif, Samsul Arif, ke tengah dia. Irfan Bahdim, shooting Irfan Bahdim. Hampir saja Malaysia, sehingga skor pun tidak. Zulham, pendek dia, ada Samsul Arif, masih Samsul, cepatnya datangnya Samsul Arif, umpan terobosan, ada Irfan Bahdim. Peluang yang cukup mutlak, bagus. Di AFF 2010, Zulham, ada Rizky Pora, bagus sekali Rizky Pora, masuk kotak penalti, berbahaya. Meskipun tidak sengaja, namun cukup beruntung Indonesia, Bu. Ya. 1-0 Indonesia unggul. Tapi ini adalah dari Ahmad Muslim membuat bola berbelok arah dan masuk ke sudut kiri gawang Azizon Abdul Kadir sehingga membuat Indonesia sementara unggul 1-0 atas tamunya Harimau Malaya Malaysia. Firman Utina, masih Firman. Kerja sama Zulham. Firman Utina. Hampir saja kembali gawang Malaysia. Eksekusinya sendiri tidak kemudian memberikan umpan lagi. Eksekusi Firman oleh Samsul Arif. Kita lihat pemirsa. Sundulan tipis dari Samsul Arif. Hampir saja menjebol gawang Azizon Abdul Kadir. Sama dengan Persib Bandung musim ini. Tony Sucipto bagus sekali mencuri bola dia. Gol yang sangat cantik dari Hendro, maksudnya Samsul Arif, memotong umpan yang diberikan Tony Sucipto, membuat Indonesia mampu menggandakan kemenangan atas Malaysia menjadi 2-0. Sebuah servis yang sangat cantik dari Samsul Arif dan juga Tony Sucipto, Bung Maru. Ya, ini kita lihat prosesnya hampir sama tadi Rizky, dan kemudian ini sekarang Tony Sucipto yang melakukan, tetapi eksekusinya sangat baik dilakukan. Kita lihat di sini Samsul Arif berdiri bebas tanpa pengawalan dan kemudian mengeksekusi peluang yang ada Indra Putra Mahyudin. Berbahaya Kunanla. Masih Kunanla, masuk kotak penalti. Angkat kotak penalti. Berbahaya Muhammad Safi Sandi. Oh, bagus sekali. Oh, namanya Farizal tadi. Muhammad Farizal. Oh, dengan bersama dengan itu wasit Muhammad Takyasa Singapura telah meniup peluit panjangnya tanda berakhirnya pertandingan persahabatan Indonesia Malaysia di Stadion Delta Sidoarjo. Dan